Jadi hari ini aku nak berkongsi tentang falasi. Sebab falasi ini akan digunapakai dalam setiap perbincangan biasanya. Dan adalah satu perkara yang sangat baiklah kalau kita boleh mengelakkan falasi dalam setiap perbincangan kita. Secara umumnya falasi ini ada banyak. Tapi aku suka untuk berbincang tentang 5 falasi. Falasi yang pertama adalah the appeal to the populace. Falasi ini adalah orang yang menggunakan hujah benda-benda yang popular sebagai hujah dia. Bukan hujah yang berdasarkan fakta. Contohnya, 2 orang cuba untuk berbincang macam mana nak jadi seorang lelaki sejati. Orang yang melakukan falasi ini akan kata, lelaki sejati ini adalah orang yang hisap rokok. Dan statement tu adalah yang menggunakan hujah benda popular. Kononnya lah, orang yang hisap rokok tu adalah orang lelaki sejati. Orang yang hisap rokok ni, lelaki pon dan lelaki bapuk. Lelaki sotong dan sebagainya. Itu adalah antara falasi yang pertama. Falasi yang kedua, the appeal to the emotion. Dia memberi pendapat berdasarkan dengan emosi dia. Contohnya, sekarang ni orang marah kan. YB Lin Guang Eng tidak menunaikan janji dia masa PRU yang ke-14 sekarang. Jadi orang yang melakukan falasi dari segi emotion ni, dia katalah, dia kan masa azan dalam parlimen hari tu, dia beri laluan pada azan. Bila azan habis, barulah dia sambung sidang dia di parlimen tu. Dia baiklah tu, dia tunaikanlah janji dia. Kek gi. Orang ni sebenarnya telah melakukan falasi dari segi emosi sebab dia buat kenyataan bukan berdasarkan fakta dan hujah yang sepatutnya dibuat dalam satu perbincangan. Yang ketiganya adalah falasi the red herring. The red herring ni adalah mengalih topik perbincangan. Kita boleh bayangkan 2 orang berbincang tentang mana yang lebih baik, arok ataupun coklat. Sebab dua-dua ni boleh mendatangkan penyakit. Jadi seorang ni bagi tahu berdasarkan laporan ke doktor orang ni memang arok tu lebih buruk daripada coklat. Ada berdasarkan kajian-kajian sains, fakta dan sebagainya. Itu orang yang kedua ni, dia kata, dia suka je main arok. Jadi arok tu menyihatkan lah daripada makan coklat. Dia telah mengalih topik perbincangan kepada perbincangan yang lain sebenarnya. Kalau tidak sedar lah. Tapi biasanya orang buat benda ni. Dan yang keempatnya adalah falasi the straw man. The straw man adalah kalau kita boleh nak faham secara mudahnya, dia meletakkan diri dia sebagai orang yang dianiaya. Dan orang akan membiarkan apa benda yang dia nak buat selepas tu. Contohnya di antara mak dengan anak, mak dia ni menegur anak dia. Mang, mak tengok macam kerak sangat je main telefon sekarang. Dah lah tu main telefon. Gila study pula. Lagi nak periksa dekat dah ni. Lepas tu Mang ni lah melakukan falasi the straw man. Dia kata, dah tak apa lah. Kaki Mang teruk lah telefon ni. Lepas tu Mang study je pacaroh. Biar Mang mati sebab stres. Lepas tu Mang bunuh diri sebab stres. Bila dia melakukan falasi ni, sebenarnya dia telah meletakkan satu keadaan diri dia sebagai seorang yang dianiaya. Dan akhirnya dia boleh membebaskan diri dia daripada teguran mak dia. Yang kelima dan yang paling kritikalnya pasal falasi ni adalah the attack to the other person. Sebab ni sangat majoriti dan biasanya orang akan termakan dengan falasi ni. Contohnya macam YB Mazli Malik, dia kata nak buat pemakaian kasut hitam bermula tahun 2019 secara berkala lah. Pada tahun 2021 barulah sepenuhnya semua pakai kasut hitam. Sebenarnya tak ada masalah pun tak bersetuju. Cumanya orang yang tak bersetuju ni, dia kata kenapa nak guna pendapat YB Mazli Malik tu, dia dah lah liberal, wahabi, benda lagi ya. Boleh tak bersetuju, tapi janganlah serang peribadi orang sebab dia tidak akan menyelesaikan perbincangan dan dia akan lebih membodohkan diri kita sendiri. Sama-samalah kita mengelakkan falasi ini daripada kita buat supaya kita tidak tergolong dalam golongan orang yang membodohkan diri sendiri.